Jarene mau ketemu Mas Res. MD Pictures kembali meluncurkan film horor terbaru. Kali ini, MD Pictures mengadaptasi kisah horor dari podcast Do You See What I See. Film ini akan segera tayang di bioskop 2024 dengan kisah yang penuh seram. Sebagai produser, Mano Punjabi mengungkapkan bahwa pihaknya memilih untuk mengadopsi podcast untuk menjaga standar kualitas film horor. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa kisah horor dari podcast kali ini terasa berbeda dan tak mudah ditebak. Lalu, pihaknya kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan tim podcast Do You See What I See. Tak heran apabila sudah banyak dari berbagai kalangan yang ikut penasaran dengan film tersebut. Do You See What I See dibintangi sederet aktor-aktris Indonesia ternama. Tokoh utama ada Fei, akan diperankan oleh aktris Senina Cinnamon. Selain itu, ada Yesaya Abraham yang akan memerankan tokoh Alex. Berbeda dengan versi podcast, Restu dalam film Do You See What I See berganti nama menjadi Alex meskipun berperan sebagai pocong. Selain Senina Cinnamon dan Yesaya Abraham, Do You See What I See juga menggandeng Diandra Agatha yang mengambil peran sebagai Mawar. Kemudian ada Sonia Alisa sebagai Kartika, Sarah Felicia sebagai Lina, Jessica Saina sebagai Donna, dan Ratu Rafa sebagai Melati. Proses syuting film Do You See What I See telah selesai sejak Juli 2023. Pihak production house MD Pictures juga telah mengadakan konferensi pers dan syukuran pada bulan Juni tahun lalu. Tak hanya itu, pihak produksi juga sudah merilis official teaser pada tanggal 23 Februari 2024 dengan durasi 1 menit 5 detik di kanal YouTube MD Pictures. Secara keseluruhan, film Do You See What I See diangkat dari podcast yang berjudul sama, Do You See What I See, mengadaptasi episode ke-64 berjudul First Love. Kisah bermula ketika Fei menjadi mahasiswi di salah satu universitas negeri. Fei memutuskan untuk tinggal di kos agar mobilitasnya lebih mudah. Fei bertemu dan tinggal bersama dengan Mawar. Suatu ketika, Mawar mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki seorang pacar bernama Restu. Restu sendiri merupakan first love atau cinta pertamanya Mawar. Secara perlahan, Fei merasa curiga karena Restu selalu datang mengunjungi Mawar pada pukul 22:30. Betapa terkejutnya Fei ketika mengetahui bahwa Restu sebenarnya bukanlah seorang manusia, melainkan pocong. Setelah lama tidak mendengar kabar dari temannya, Fei tiba-tiba menerima pesan dari adik Mawar yang bernama Melati. Melati memberitahukan bahwa keluarganya meninggal secara tidak wajar dan kakaknya pun menjadi salah satu korban. Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga Mawar? Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Temukan jawabannya ketika sudah tayang di bioskop nanti. Hingga kini, belum diketahui kapan film Do You See What I See tayang di bioskop. MD Pictures hanya menulis coming soon atau segera di akhir teaser. Meskipun belum ada tanggal resmi rilis, antusiasme penonton semakin tinggi dengan munculnya berbagai informasi menarik seputar film ini. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas. We'll be right back.